Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang sejahtera kepada semua yang sedang menonton Facebook Melaka Daily. Dan hari ini Melaka, walaupun di Melaka, kita lari ke Kuala Lumpur sebab kita nak bawa sesuatu daripada Kuala Lumpur ke Melaka balik. Apa dia? Kita sekarang bersama orang-orang hebat, individu hebat yang akan menggerakkan benda-benda hari ini. Di program pada hari ini kita bersama empat orang hebat, tapi kita mula dengan yang pertama dulu, iaitu ayah anda Rani Kudup dulu sebagai seorang penganjur program hari ini. Yeah? Okay, ayah anda, nak tanyalah, untuk program petang ini sebenarnya bertujuan untuk apa sebenarnya? Okay, terima kasih Melaka Daily. Ya. Okay, terima kasih. Pada petang ni mai pakat niaga bersama dengan lain-lain produk-produk, company-company produk seperti Dimas, ya, dan apa lagi tu? DM Mart, Kipidap Burger, Kipidap Fried Chicken. Tujuan dia adalah untuk menggerakkan usahawan-usahawan ni yang telah 2 tahun kita COVID-19, mereka tak boleh bergerak, hanya berniaga online di rumah. Dan hari ini kita bergerak di tanah, maknanya kita gerakkan mereka untuk membuat usahawan dan join koperasi Kipidap Malaysia Berhad. Kerana koperasi ini banyak kemudahan-kemudahannya. Jadi itu tujuan kami. Hari ini kita nak jelajah seluruh Malaysia. Ayah anda tengok gaya anda yang penat hari ini sebab berdiri tadi. Orang semua kasih hadiah, menunjukkan penghargaan dia pada ayah anda. Okay, tapi tak lagi mungkin boleh buat DM Mat Kipidap Cafe. Okay, sebelum tu nak tanya juga, kita punya rooster yang paling hebat pada hari ini kerana sangat-sangat tunggu lumba untuk memastikan pegang ini jangan lancar. Sebab saya nak tahu juga, sebenarnya hari ini saya daripada menjemput ayah anda ini, kenapa menggabungkan semua orang-orang hebat pada hari ini? Ya. Terima kasih kepada Melaka Daily. Okey, hari ini kita melancarkan Kipidap Burger dan juga pelancaran Kipidap kupon kita. Iaitu kan kita akan lancarkan 10,000 kupon. Kita akan berikan kupon ini kepada lebih daripada 10 NGO untuk mereka menjana pendapatan. Sebenarnya melalui kupon ialah kita boleh generate pendapatan setiap NGO yang kita jelaskan dari siri jelajah Kipidap di seluruh Malaysia nanti. 10,000 kupon bermakna 1 juta jualan bersama koperasi Kipidap Malaysia Berhad. InsyaAllah hari ini 20,000 bulan, kita ambil satu tarikh. Ya, tarikh penting iaitu kita nak masuk bulan puasa ke depan. Okay, itu yang boleh saya ucapkan. Terima kasih. Dan juga kita nak tanya juga Datuk, daripada komuniti yang saya kagumi ini, di mana Datuk hari ini memufakatkan semua suara tentang hari ini kan. Peran Datuk untuk program pada hari ini macam mana Datuk? Ya, terima kasih. Pertama kali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Ayah Rani yang telah berjaya menubuhkan koperasi bau-bau ini. Cuma mengambil masa 60 hari. Agenda-agenda telah berjalan termasuk pada hari ini. Dan tahniah juga kepada Cik Zaidi kita yang telah berusaha untuk membangunkan usahawan-usahawan yang akan terus dijalankan. Dan juga kepada Puan Sri yang sudi hadir pada petang ini untuk bersama-sama dalam program yang saya kira akan menjelajah ke seluruh Malaysia dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Okey, dan terakhir sekali bunga di taman kita hari ini, dan the only bunga di taman yang ada. Puan datang dari Melaka ke KL, walaupun ada tempat penempatan di Kuala Lumpur juga kan, tapi kenapa sanggup bersusah payah datang ke KL berjumpa dengan mereka semuanya, orang hebat ni? Sebab bagi saya, semua orang adalah orang yang hebat kat Melaka. Cuma kehebatan kita menyelah ketidak ataupun diberi peluang ketidak. So bagi saya, usahawan ni patut diketenengahkan untuk menolong mereka dalam industri untuk menaikkan ekonomi negara ataupun di luar negara. Dan juga dia adalah satu platform untuk kesejahteraan, kemakmuran untuk rakyat-rakyat Malaysia kita. Supaya sejarah ataupun kita punya kemerdekaan tu dapat dirasai ke generasi yang akan datang ke datang. Dan juga kita banyak akan ragi otai-otai ni yang saya lihat depan ni boleh memberi ransangan, beri tunjuk ajar. Dan yang paling penting, ilmu kepada generasi yang pelapis yang akan mewarisi apa yang kita tinggalkan, supaya warisan ni akan berterusan ke bila-bila, di mana saja, dan terkenal di pasaran dunia, di seluruh dunia. Dan nampaknya saya doakan kerjasama ini akan berterusan. Biarlah orang kata apa, tapi keep it up, kita punya perjuangan. Tapi penutup daripada ayah anda sendiri, pesan anda yang daripada semua yang sedang menonton video kita. Baik, koperasi Kipidap Malaysia Berhad baru 60 hari dilancarkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Noh Umar, iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
Jadi banyak kemudahan, banyak yang diperolehi oleh koperasi ini. Jadi ayah semulalah, sila join koperasi Kipidap Malaysia Berhad. Seluruh Malaysia, kita akan menubuhkan ke setiap negeri. Bermula di Kuala Lumpur dan Selangor, dan lepas ini kita ke Kedah dan juga ke Melaka dan seluruhnya, sampai ke seluruh pelosok negara. Kita target dalam tahun 2022 ni, Latin, kita nak 10,000 orang ahli sempena mengambil 100 tahun satu dekad tertubuhnya koperasi di tanah air kita, iaitu tanah Melayu, bermula pada 1922. Terima kasih. Sama-sama. Melaka Daily. Keep it up. Don't give up.